gerakannya kan intrabot. Kamu bisa lihat salurnya itu 3 mili, dia modelnya kayak gini. Oh, ini yang bahkan kita pakai 2 mili, sorry. Karena requestnya minta yang tipis. Setelah kita tempel stiker, ini stiker sonic. Stiker sonicnya dicetak di mesin 5 mili, kemudian ditempel di intrabot. Intrabot selesai, kan potong otak-otak tuh, baru dipon jadi begini. Nanti setelah kita wear, kan ada konsonan, ada vokal, jadinya terpisahnya begini. Sebelum dikardusin, setelah ini kita packing kardus supaya aman pada saat pengiriman, gak masalah. Nah, ini contoh yang lagi area packagingnya ya. Modelnya kayak gini, jadi kalau dikirim pakai ekspedisi pun masih aman. Normal orang pakai kadang buat acara-acara party, mereka suka tempel. Tempelnya pakai apa? Pakai double tape 3M spon bisa. Jadi nggak cacat di bidangnya. Kalau terlalu lama sih cacat juga sih. Jangan pakai double tape biasa. Kalau yang 3M normal ataupun yang Joico, merek Kenko, itu kan dia akan ada bekas di tracking-nya. Bisa juga kamu bersihinnya nanti pakai kayu putih. Kalau yang 3M spon, wak sekali, jadi sedikit aja. Dan dia nggak bekasnya parah, kecuali lama. Oke, ini model TV Alphabeth. Stikernya ingat, pakai stiker Sonic, kenapa? Kamu bisa tahan lama. Stiker Sonic itu nama lainnya juga Female Outdoor. Female Outdoor itu buat kekuatannya lebih aman, durasi lebih panjang. Kalau Female Indoor, sebentar saja dan kalau kena air, hancur. Oke, itu seputar info untuk POP. Alphabeth. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like.